Kalau hanya punya dana untuk satu orang, lebih baik yang haji adalah orang yang anaknya atau dia ingin menghajikan ibunya? Bagus. Haji adalah kewajiban bagi yang mampu. Anak tidak berkewajiban menghajikan ibunya kalau sang anak hanya mampu untuk membiayai dirinya sendiri. Ibunya tidak wajib kok. Karena sang ibu tidak mampu. Iya, sang anak mampu. Haji dulu, baru hajikan ibu. Okay. Nah, itu juga sebabnya seorang yang sudah meninggal mau dihajikan tidak sah dihajikan oleh orang yang belum haji. Okay. Karena kewajiban haji terhadap dirinya, so, ibu tidak wajib haji. Okay. Tapi boleh kalau dia sudah haji. Soal boleh, iya, karena asal dia sudah haji lebih dulu. Nah, asal dia sudah haji lebih dulu, bahkan ini pun boleh ya, karena haji itu tidak harus segera dilaksanakan begitu seorang mampu. Ada orang sudah mampu tahun ini, dia katakan kira tahun depan deh, 2 tahun lagi, itu boleh dia lakukan. Ya, jadi kalau dia katakan kira tahun depan saya haji biar kali ini ibu saya, boleh. Tetapi kalau dari segi kewajiban tidak wajib. Oke. Okay.